hasilnya seperti ini. Selamat datang di YouTube channel Homemade Recipe 6 Belgium. Kali ini aku mau berbagi cara buat snack. Aku tunjukin ya bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kugunakan hari ini. Oke. Vitaminnya juga. Nih. Aku mulai dulu ya. Ini adalah kepiting ya, kepiting yang sudah siap. Ini dipaket seperti ini, kira-kira 200 gram. Dan ada ini petersilia ya, atau persil. Dan ini aku pakai yang roti toast yang sudah jadi seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat. Nih. Dan juga roti toast ini. Dan juga aku pakai nanti mix sausnya itu aku pakai ini. Tomato ini, dan juga ada mayones, ada sedikit juga mayonesnya itu 3 tablespoon ya, atau 3 sendok makan. Dan juga ini sesam oil atau minyak sesam, minyak wijen. Nah, this 2 package of surimi of crab, persil, little bit persil, ready toast, and tomato like this, tomato pasta of mayonnaise, 3 tablespoon mayonnaise, and 1.5 tablespoon of sesame oil, and distilled the toast. Okay. Akan dipotong dulu ya. Yang terakhirnya tadi itu akan dipotong. Potongnya kecil-kecil dulu. Potong. Lalu potong lagi. Ini kan masih bulat-bulat ya. Lagi dipotong lagi seperti ini, jadi dia kayak dicincang halus gitu, kecil-kecil dibuat, jadinya mengecil. Nah, ini kita campur di sini nih, sama tadi mayones, ada mayones dan kecapnya tadi kan dijadiin satu. Resep ini mengandung vitamin ya, karena dalam minyak wijen itu vitamin E, ada vitamin E nya nah, lalu dipotong yang bagian kedua ya. Kalian bisa lihat potong-potong lagi kayak tadi. Lengket-lengket gitu ya. Potong lagi yang kecil. Jadi dia lebih kecil. Masukkan di sini, dijadikan satu. Ya. Nah, lalu diaduk. Ini diaduk dulu. Sampai dia rata. Jadi warnanya bagus ya, cantik. Ada sedikit merah dan ada sedikit warna putih. Sampai rata. Thank you.
didiamkan dulu, leave it 5 minutes. Didiamkan juga dulu supaya dia lebih bumbunya meresap tadi ya. Nah, sementara kita akan potong ini petersili tadi ya, persil. Lalu potong lagi kecil-kecil, chopping. Sampai mengecil, sampai halus dia. Itu kita tambahkan petersili ya, atau persil, ditambah persil di atasnya. Mana yang kurang ditambahin aja lagi, jadi dia lebih cantik, ada hijau-hijaunya cantik kesana.
Nah, hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah berkenan menonton videoku kali ini, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih dan salam.